medik, aku dah boleh macam merapu dah. Hai, assalamualaikum guys. So apa khabar korang? Bersama dengan aku lagi, and so hari ni aku nak buat satu video. Okay, sebelum tu aku ingin mengucapkan selamat tahun baru tahun 2020. Okay, kepada korang rasanya masih belum terlambat lagi. Okay, so apa azam tahun baru korang tahun ni? So hari ni aku cuma nak mengajak atau menyeru kepada korang supaya kita sentiasa berbuat baik kepada orang. Terutama sekali, of course lah, kepada ahli keluarga kita kan. Okay, paling-paling utama sekali, kita kena berbuat baik kepada ibu bapa kita. So, orang kata masa semakin berjalan, so usia kita pun semakin bertambah. Apatah lagi orang tua kita, betul tak? Pada aku, zaman sekarang ni memang anak-anak semua dah makin jauh dengan ibu bapa. Okay, selalunya apa? Kita akan, yelah, time kita nak kumpul bersama ahli keluarga ke, time kita nak jumpa dengan ibu bapa kita pun time raya lah kan, betul tak? Setahun sekali, of course lah setahun sekali raya kan. Itu pun kalau yang bujang, tak apalah, sebab mungkin masa tu dia boleh spend time, masa bagi masa yang lebih panjang dengan ahli keluarga kan. Tapi yang dah berkahwin, kalau yang dah berkahwin, yang orang kata terpaksa bergila-gila setiap tahun balik rumah mertua, balik rumah mak sendiri kan, suami isteri yang terpaksa bergila-gila tu macam mana pula? Entahkan kau 2 tahun sekali kau baru jumpa dengan parents kan. So bagi aku, apa salahnya kita sebagai seorang anak meluangkan lebih masa dengan ibu bapa kita. Yalah kan, sementara mereka masih ada. So kalau yang parents yang masih berdua, masih ada ibu dan bapa, okay, dia orang masih ada teman untuk berbual kan, masih boleh yalah hilangkan kesunyian tu, berdating kan. Tapi cuba bayangkan kalau kita tinggal ibu atau bapa saja, kita tak tak luangkan masa bersama diorang, yang duduk jauh-jauh tu tak balik jenguk diorang, apa perasaan diorang? Okay, kadang-kadang yelah, kita selalu cakap takpe, zaman sekarang boleh call, boleh video call, tapi bagi aku benda tu tak sama kot kan. Memang tak sama. Sebab apa aku cakap macam ni? Kadang-kadang yelah, diorang, ibu bapa kita ni memang takkan meluahkan perasaan diorang. Tapi sekurang-kurangnya bila kau balik bawa anak bini kau, okay, jumpa dengan diorang, sekurang-kurangnya cucu-cucu diorang tu memang boleh menghilangkan rasa rindu. Of course lah, budak kecil kan, memang sebagai seorang penghibur, ibu bapa korang pun mesti rindu punya lah dekat cucu kan. Mesti nak tengok juga membesar depan mata macam mana. So dari kecil ni lah kau nak pupukkan perasaan, apa orang kata, kekeluargaan tu. Cuba bayangkan kalau one day kau, anak kau dah besar dan perkara yang sama berlaku, okay, apa perasaan korang? Macam tu lah. Tak semestinya kalau kau ada krisis ke dengan adik-beradik kau, ipar dua kau ke, sampai kau rasa tak perlu nak selalu jenguk mak bapak kau kan. Tapi bagi aku, kau tak payah fikirlah benda tu. Kau cuba tanamkan perasaan tu, kau balik kampung, of course kau nak jumpa ibu bapa kau je. Sekurang-kurangnya kau buat benda tu sebagai tanggungjawab kau sebagai seorang anak. Okay, zaman sekarang ni memang ramailah orang yang berhijrah ke Kuala Lumpur masing-masing kan. Yang dah berkahwin akan berhijrah ke Kuala Lumpur. So katakanlah kampung kau dekat Pahang je pun, dekat Perak ke, dekat Johor ke, okay, still dalam Malaysia lagi kot. Takkanlah kau dalam masa setahun tu kau nak tunggu raya je baru kau nak balik.
dekat je pun. Zaman sekarang ni memang dekat. Kata apa, perjalanan tu dah bukan macam dulu lah. Nah, setakat cuti 2 hari pun orang dah macam boleh lah kalau kau nak balik kampung ke apa kan, jenguk family kau. Memang boleh je. Yelah, tambah kalau cuti sekolah kan. Kau tak rasa ke macam anak kau teringin nak balik kampung ke? Kau sendiri tak teringin nak bawa anak kau balik kampung ke? Takkanlah time cuti, anak kau cuti sekolah pun. Kau tak boleh nak spend time balik kampung, bawa anak-anak kau, jumpa parent kau kan. Luangkan masa dengan ahli keluarga kan, jumpa saudara mara. Takkan kau nak tunggu raya je? Ish, aku tak faham orang macam ni. Orang lain pun kerja juga. Memang orang lain pun ada, orang kata lagi kerja, lagi busy daripada Perdana Menteri. Tapi orang kata dalam masa setahun tu adalah juga 2-3 kali balik kampung. Kadang-kadang kita sanggup pergi bercuti kat tempat lain. Kau pergi bercuti boleh pula. Kau nak balik kampung, kau bagi alasan macam-macam. So macam mana tu? Sama-sama kita berbuat baik kepada ahli keluarga kan. Tak kisahlah kita ni jenis nak buat hasni ke apa. Tapi benda-benda macam ni kita ingat, sementara parents kita masih ada kat dunia ni kan, masa ni lah kita nak mengiratkan surat rahim. Nanti kalau mereka dah tak ada, masing-masing dah tak ada, ibu bapa dah tak ada, aku rasa lagi lah kan, mesti kita dah buat hal masing-masing. Yelah, orang sekarang bagi alasan sibuk, sibuk, busy, memanjang kerja je sibuk. Bagi aku, alasan ni memang tak boleh pakai, betul tak? Ha. Kau duduk Malaysia je, lain lah kalau kau kerja kat overseas. Memang orang kata susah kau nak balik kampung, cuma boleh buat video call je kan. Ha, tu okey lah. Tapi kalau dah duduk pun dekat Malaysia, kampung kau pun dekat Malaysia, takkanlah nak bagi alasan lagi susah kau nak balik kampung. Lain lah kalau okay lah, kalau kau duduk Sabah ke Sarawak, kampung kau dekat Semenanjung, okey, aku boleh terima lah alasan tu. Memang susah, setahun sekali je nak balik kan. Kalau nak balik pun balik raya je. Okey lah, aku boleh terima. Kadang-kadang ada krisis ipaduai ke, adik-beradik ke kan. Tapi janganlah bagi alasan benda tu sampai kau susah sangat nak balik kampung jumpa mak bapak kau kan. Kadang-kadang kita ni duduk kat tempat kita, memang kita selesa gila kan. Kita memang nak buat semua benda untuk ahli keluarga kita ni bagi selesa. Rumah selesa, tempat tidur selesa. Tapi pernah tak kita terfikir mak kita ke ayah kita duduk kat kampung tu, selesa tak ada orang? Sekurang-kurangnya kau balik, kau jenguk lah keadaan dia orang macam mana, bilik tidur dia orang tu kan, rumah dia orang, bilik air dia orang ke, kau balik kau tolong sental ke. Okey lah tu. Kadang-kadang dia orang ni nak masa dengan korang kan, nak tengok anak cucu dia orang, bagi riuh sikit rumah kan. Tak selalu pun kurang-kurangnya adalah masa setahun kot. Takkan nak tunggu raya baru nak balik. Ada satu cerita ni kan, aku pernah dengar lah baru-baru ni. Ini sebagai contoh je. Okey, kadang-kadang ibu bapa kita ni yelah masih kuat, masih boleh berjalan sana sini kan. Kadang-kadang kita pun duduk dekat dengan adik keluarga kita, sama-sama duduk dekat, maksudnya adik-beradik kan yang jenis sama-sama duduk KL. Tapi walaupun dekat, kita pun jarang nak berjumpa. Setahun sekali baru nak jumpa kan. Okay, kadang-kadang parents kita ni yang jenis sihat ni berjalan, boleh lagi berjalan kan, pergi rumah anak yang nombor, tak kisahlah nombor satu ke, kalau nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat tu memang semua duduk KL. Okay kan, parents kan kadang pergi jalan dekat anak, rumah anak nombor tiga, contohnya berjalan pergi KL. Anak nombor satu, nombor dua ni, kau dah tahu dah mak kau tu dah sampai KL. Apa salahnya kau pergi jumpa kan sekali? Tak payahlah kita macam tak apalah, tak payahlah. Padahal orang tua tu dah sampai kot, dah sampai kat tempat kau.
Tapi tak boleh ke kita berkumpul sekali? Tak, jangan nak berkira sangat mak kau dah pergi rumah abang kau ke adik kau. So kau tak, kau macam tak boleh nak jumpa dia ke kat tempat yang sama. Kau faham tak maksud aku? Mak kau dah, mak bapak kau dah sampai kot satu tempat yang dekat dengan kau, pun kau tak boleh ke pergi jumpa? Kan sekurang-kurangnya. Kadang-kadang orang berkira, orang rasa perasaan yang macam tu, tak bagus sebenarnya. Kan kadang-kadang mak bapak kau pergi tu, dia pun tak semestinya dia nak kena pergi semua rumah anak dia. So kalau dia pergi satu tempat tu, bagi aku, kau kumpul ramai-ramai, sama-sama, jumpa sama-sama. At least kau boleh jumpa mak bapak kau sekali dengan adik-beradik kau sekali. Betul tak? Orang yang berperangai macam ni, korang nilai lah sendiri macam mana. Kalau dah lah susah nak balik kampung, mak bapak kau dah dekat dengan kau pun, kau susah lagi nak jumpa. So aku rasa benda ni korang fikir lah sini. Itu aku bercontoh je. Korang janganlah serius dengan apa aku cakap. Korang fikirlah, korang dah besar kan. So orang kata, selagi ibu bapa kita masih ada, apa salahnya kita selalu meluangkan masa bersama mereka? Apatah lagi kalau mereka sudah tak ada nanti, takkan masa tu kita baru rasa menyesal? Itu saja yang aku nak cakap. Kalau korang rasa ada benda korang nak komen ke, korang nak tambah ke pasal benda ni, korang boleh tulis kat bawah ni. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share banyak-banyak, sehingga kita berjumpa lagi.